Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauno hantar kondenser mikrofon terbaru mereka untuk saya main-main, yang mana saya percaya kalau anda tengok, anda mesti berkenan. Dia punya outlook betul-betul next level, guys. Ini adalah Mauno PD100X, upgraded version dari Mauno PD100 sebelum ni. Nanti saya tunjuk kepada anda, saya perdengarkan audio quality macam mana. Anda bersama saya, Asraf Jeffrey, dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Maka, inilah dia Mauno PD100X. Abaikan kemek yang ada dekat kotak. Sampai-sampai dekat saya, memang keadaan dia macam ni. Dekat bahagian bawah dia ada logo Mauno Link untuk dia punya software, and ada RGB dekat sini. Untuk Mauno PD100X, dia punya connection memang menarik, sebab kita boleh guna dengan USB-C, kita pun boleh guna dia dengan XLR. Dalam kotak dia ada bagi kepada kita dia punya buku manual. Kemudian di dalam kotak ni yang dah hancur ni, dia bagi kepada kita satu kabel USB-C ke USB-C, tapi dekat USB-C satu lagi dia bagi adapter USB-A. Di bahagian bawah, di dalam ni ada skru-skru semua. Lepas tu dia bagi kepada kita satu stand. Saya pasang dulu. Stand dia ni agak kukuh, dia dari metal. Di bahagian kanan dia punya mikrofon, dia punya condenser mikrofon. Alright, kita tengok outlook dia dulu, kemudian baru kita godek-godek dia punya software, kita dengar audio quality macam mana. So ini adalah Mauno PD100X. Di bahagian atas dia bagi kepada kita windscreen ataupun pop filter. And sebenarnya masa mula-mula unbox dan tengok Mauno PD100X ni, saya macam confused sikit lah, kenapa nama Mauno ni berada terbalik. Dia bukan orientation yang betul. Bila kita tegakkan macam ni, anda boleh tengok tulisan dia terbalik. Even dia punya logo mute button ni pun terbalik, guys. Kalau nak just Justify, mungkin kita boleh kata, oh, nanti mikrofon ni kita akan guna dekat mikrofon arm, so bila dia terbalik macam ni, okey lah, tulisan tu akan berada pada orientasi yang betul. Tapi dia tak bagi mikrofon arm kepada kita, dia bagi stand. Bila kita pakai dekat stand, tulisan ni still terbalik lah. Bila saya check, bila saya guna, okey, patutlah, sebab mikrofon ni kita kena guna dia macam ni, guys. Kita kena guna dia macam ni. Kita kena guna dia macam ni. Kita kena guna macam ni sebab dia punya pickup tu datang dari atas. Ini adalah kardioid punya mikrofon. Dia hanya pickup dari bahagian atas. Mana-mana audio yang datang dari depan, kanan, kiri, belakang, dia akan cuba tepis lah. Ada masuk sikit, tapi kalau bahagian atas tu, audio kita akan jadi lebih bulat, lebih jelas gitu. That's why dia punya logo pun terbalik. Dan di tengah-tengah ini adalah knob button yang mana kita boleh guna untuk adjust dia punya gain dan juga volume monitoring audio. Di bahagian bawah anda boleh nampak ada XLR punya input. Lepas tu ada USB-C, ada satu audio out untuk kita monitor audio dia, dan ada satu button untuk LED. Kita boleh mount dekat bahagian tepi ni. Alright, ini audio yang anda akan dapat kalau anda guna Mauno PD100X. Saya pakai connection jenis USB-C, bukan XLR, dan ini adalah dia punya software, iaitu Mauno Link. Dengan Mauno Link ni, kita boleh adjust beberapa benda lah. First, bila kita dah connect kita punya mikrofon ke kita punya laptop ke kita punya software tu, dia akan detect dekat sini PD100X connected. Kalau anda guna XLR, untuk adjust dia punya software, anda kena guna USB-C juga. Then ada dua setting, sama ada standard dan juga advanced. Untuk standard ni, first kali kita akan ada link lighting linkage, yang mana lighting linkage ni kalau kita turn on dia, kita tick dekat sini, bila kita mute mic kita, lampu dekat mikrofon ni akan mati. Tengok, lampu dia akan mati. Saya lupa nak tunjuk kepada anda, dia punya lampu, dia punya LED betul-betul cantik, guys. Dia punya body tu, dia semi-transparent. Kemudian dia punya material, dia cari yang diffuser punya. Jadi LED yang kita nampak tu tak terang sangat. And sebut tentang terang, kita boleh adjust dia punya brightness dekat dia punya software. Actually LED dia ni kita boleh tukar kepada beberapa efek. Dengan cara kita boleh tekan button yang ada di bahagian bawah.
bawah, ataupun kita boleh main dekat software dia. Dekat sini kita boleh pilih RGB lighting, then ada static, ada pulse, ada dynamic. Kalau nak cantik boleh pilih dynamic lah, tapi kalau anda nak sesuaikan dengan tema PC anda, anda boleh pilih warna yang anda suka. So dekat gain ni kita boleh adjust dia punya gain, basically untuk anda faham apakah itu gain. Makin tinggi gain tu, makin kuat lah dia capture suara kita, makin kuat lah audio yang dia record. Lepas tu headphone volume adalah untuk kita pantau audio yang kita record tu. Anda kena ingat yang Mauno PD100X ni, macam saya bagi tahu tadi, dia bersifat cardioid, yang mana dia hanya record audio yang berada di hadapan dia, di bahagian atas ni. Kalau anda bercakap di bahagian tepi, kiri, kanan, belakang, dia punya audio tu takkan jelas sangat lah. Lepas tu ada tone. So tone ni ada 3 jenis tone. Ini adalah audio yang anda akan dapat kalau anda tukar tone dia kepada deep. Ini pula audio yang anda akan dapat kalau anda tukar audio dia tone dia kepada original. Ini kepada natural dan ini kepada legacy. Untuk natural dan juga legacy, dia punya high tu agak tinggi, manakala untuk deep tu dia lebih kepada bass. Anda takkan perasan dia punya perbezaan ni kalau anda tak guna microphone atau anda tak guna earphone ataupun headphone. Kalau anda just guna speaker smartphone anda, anda takkan dapat bezakan lah antara dia punya tone-tone ni. Alright, kalau anda nak pergi kepada advanced, anda boleh tekan dekat sini. Kemudian sama juga, anda boleh adjust dia punya gain, anda boleh adjust dia punya headphone volume. Lepas tu dekat sini anda boleh main dengan EQ, macam anda nak pilih flat ke apa ke, anda boleh main dekat sini. Kemudian ada limiter, ada compressor, ada noise. Dia punya noise pickup tu agak tinggi. Kalau anda tak nak noise, anda boleh tick dekat sini. Noise terus hilang, tapi saya tak berapa suka sebab bila kita turn on dia punya noise cancelling ni, dia akan ubah sikit suara saya. Jadi saya biasanya akan turn off dia punya noise cancelling, kemudian kita akan buat post editing lah. Kita akan edit dalam Adobe Premiere ataupun Audacity. Let's say anda boleh, sebenarnya anda boleh cuba main. Let's say anda tak faham ya, apakah itu limiter, apakah itu compressor, dia punya noise macam mana, anda boleh ubah-ubah suka hati anda. Dan katakanlah lepas anda ubah-ubah, audio dia jadi teruk gila kan, jangan risau sebab kita boleh tekan dekat sini factory reset, dia akan kembali kepada yang asal lah. Jadi bagaimana dengan audio untuk Mauno PD100X ni? Bagi saya audio dia memang jelas. Actually sebelum ni saya dah pernah guna model adik dia, iaitu Mauno PD100. Saya pernah buat live dengan dia. Audience bagi feedback yang kata audio saya jelas lah. Mauno punya microphone ni, dia punya audio profile, kalau saya nak cerita kepada anda, dia lebih kepada high ataupun tajam gitu. Nak guna untuk podcast, nak guna untuk ASMR, memang cun gila lah. Kalau nak record untuk main music, by right okay, tapi kita kena adjust sikit lah untuk orang shock dengar kalau dia guna earphone ataupun headphone. Kalau anda guna speaker biasa, anda takkan dapat bezakan kualiti microphone A dengan microphone B. Seriously, untuk tahu kualiti microphone tu dengan lebih detail, anda memang kena pakai TWS ke, earphone ke, ataupun headphone. Lagi tentang kualiti audio dia, bagi saya dia bulat, memang clear gila. Cuma itulah, ada noise di bahagian belakang. Kalau anda cari satu microphone untuk streaming, untuk attract audience anda gila-gila, saya suggest anda beli Mauno PD100X ni. Dia punya outlook, dia punya estetik tu betul-betul menawan lah. Then anda ada dua option, sama ada anda nak pakai USB-C, anda nak pakai XLR. Anda pilihlah yang mana sesuai dengan anda. Harga pun tak mahal sangat. Nanti saya letak link beli dalam ruangan discussion box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbah, jumpa lagi.